Maskale. Hek. Tiku colok, Mang. Hah? Tiku colok. Kenapa tole itu abah? Iya, kami kira colok ini tole. Pegang, pegang. Tangan pilih kok. Jadi kalau mau, nggak boleh jadi masuk le dulu. Ya, bu, ali itu mana belu he? Nanti ambu. Masa ada kubur he? Ubah tu kau tu. Ziarah kubur tradisi tahunan selepas salat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salah satu tradisi yang masih terus dipertahankan di suku Bugis Bone saat selesai laksanakan sholat Idul Fitri adalah ziarah kubur. Ziarah kubur yakni datang kunjungi kuburan dari keluarga yang telah meninggal dunia. Tujuan dari ziarah kubur ini selain datang membersihkan sampah atau tanaman merambat yang tumbuh di seputaran kuburan, tentunya juga datang untuk mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah untuk mereka. Ziarah kubur ini juga merupakan salah satu cara untuk kembali mengingatkan kita semua yang masih hidup bahwa suatu saat nanti kita pun akan merasakan hal yang sama dengan pemilik kuburan ini. Kita semua yang masih hidup saat ini akan merasakan juga yang namanya kematian. Kematian pasti akan datang, tidak memandang umur, jabatan, kekayaan kita. Akhirnya kita semua akan menjadi penduduk alam kubur, tak terlepas dari bagaimanapun kehidupan kita di dunia. Sekian dulu untuk konten kami saat ini. Ingat untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Aruano ya magati cokok ini na rampa aru itu magati cokok namun kapole aruano ya magati kuburre aru lorong Hei. Mama. Tepa. Ini situ baru bacaan Al-Fatihah. Anu nah, ingat ki Bapak Lili baru baca mi Al-Fatihah. Nah. Ingat mi Bapak Lili baru baca itu. Mana